Ya, ini adalah BOC cair, urin kelinci yang sudah difermentasi. Sebenarnya urinnya hanya segini, segaris ini. Tambah air dan fermentasi dari botol ini. Jadi penggunaannya bisa banyak. Jadi ini bukan murni urin kelinci, sudah dicampur air. Biasanya satu botol ini untuk 5 ember ini. Ember tanggung 8 liter 7 literan. Kita aplikasikan ke tanaman. Ini kebun saya. Sudah diaplikasikan. Iya, ini dia. Ini adalah terong yang selalu saya siram dengan urin kelinci. Daunnya lebar, hijau, tanpa pupuk kimia. Biasanya saya menyiramnya seminggu sekali. Untuk aplikasi saya menggunakan satu gayung ini. Dan itu juga subur-subur. Untuk cabai juga bisa. Nih. Sekian video dari saya. Terima kasih.